Asik cuma. Mungkin saat ini yang baru bisa terrealisasi yaitu taman bermain anak. Karena selama ini anak-anak di Kelurahan Gunung Sari tidak ada tempat bermain. Yang bisa Bapak-bapak Ibu-ibu lihat sekalian di sini lahannya penuh kendaraan besar, bus-bus Damri. Jadi membahayakan anak-anak. Mereka main di tengah jalan. Dan sebelumnya lahan ini lahan tempat pembuangan sampah, Pak. Lahan tempat pembuangan sampah masyarakat sekitar. Di situ saya manfaatkan lah yang sebelumnya memang lahan PT KAI, kita izin, kita ada kontrak dengan PT KAI. Melalui dana kelurahan ini kita bangun taman bermain anak dan ruang terbuka hijau. Jadi fasilitasnya apa aja, Pak Lurah? Fasilitasnya yang saya bangun di situ ada pusat kebugaran refleksi untuk lansia, ibu-ibu, bapak-bapak, refleksi kaki, Pak. Di belakang kita ada. Kemudian ada sarana olahraga untuk pull up. Untuk anak-anak remaja itu sudah disiapkan. Dan wahana bermain, perosotan, kemudian ada gorong-gorong. Itu yang ada di wahana ini, Pak.